Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang, yuk ketahui, inilah 4 obat sakit gigi berlubang alami dan ampuh. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Sakit gigi adalah kondisi ketika muncul rasa nyeri di dalam atau di sekitar gigi Anda. Sakit gigi umumnya menandakan adanya masalah dengan gigi atau gusi. Misalnya, masalah gigi berlubang, gigi patah, radang gusi atau infeksi. Ada beberapa obat sakit gigi dari bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mengurangi rasa nyeri sebelum Anda berkonsultasi dengan dokter gigi. Kira-kira apa saja ya? Berikut adalah 4 obat sakit gigi berlubang alami dan ampuh untuk mengatasi sakit gigi. Yang pertama adalah air garam. Berkumur dengan air garam dapat Anda jadikan pilihan pertama sebagai obat sakit gigi alami. Air garam merupakan desinfektan alami yang dapat membantu mengurangi peradangan dan menyembuhkan luka di mulut. Cara ini juga efektif untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi. Anda bisa menggunakan air garam untuk berkumur dengan cara mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Yang kedua adalah kompres dingin. Anda juga bisa menggunakan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri akibat sakit gigi. Kompres dingin akan membuat pembuluh darah di daerah yang sakit mengecil, sehingga bengkak dan radang bisa berkurang. Dengan begitu, rasa sakit juga akan berkurang. Untuk menerapkan cara ini, Anda cukup membungkus beberapa buah es batu ke dalam handuk bersih, lalu tempelkan pada sisi pipi gigi yang sakit selama kurang lebih 20 menit. Ulangi langkah ini setiap beberapa jam sekali. Yang ketiga adalah bawang putih. Bawang putih segar sudah sering digunakan sebagai obat sakit gigi. Khasiatnya dalam meredakan rasa nyeri pada gigi didapatkan dari kandungan senyawa alisin yang bersifat antibakteri dan antimikroba. Kandungan ini dapat membunuh bakteri atau mikroorganisme penyebab sakit gigi, sehingga rasa nyeri akan berkurang. Anda bisa menggunakan bawang putih untuk obat sakit gigi dengan cara menghancurkannya hingga halus, lalu menempelkannya pada gigi yang sakit. Selain itu, Anda juga bisa mengunyah satu siung bawang putih segar. Jika tidak kuat dengan rasa dan baunya, cukup letakkan potongan bawang putih segar pada gigi yang sakit. Yang keempat adalah minyak cengkeh. Minyak cengkeh juga bisa Anda jadikan pilihan untuk mengobati sakit gigi. Kandungan eugenol pada minyak cengkeh efektif untuk mengobati peradangan dan meredakan nyeri akibat sakit gigi. Selain itu, zat ini juga merupakan antiseptik alami sehingga dapat membunuh bakteri penyebab sakit gigi. Untuk menggunakan minyak cengkeh sebagai obat sakit gigi, Anda bisa meneteskannya pada selembar kapas, lalu menempelkannya pada gigi yang sakit. Nah, itulah tadi ulasan tentang 4 obat sakit gigi alami dan ampuh. Anda bisa menggunakan obat-obat tersebut di atas untuk meredakan nyeri saat sakit gigi yang Anda alami. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk cegah sakit gigi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.